Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat. Ada orang sembuh, dapat obat tapi tak dapat rahmat. Ya, rahmat ni penting. Kadang-kadang suami nama Rahmat, isteri nama Rahmah. Itu pun gaduh, tak dapat juga rahmat dan rahmahnya. Sebab matlamat tak betul. Ya. So kita ni bila ada kerahmatan, walaupun badan sakit, tapi solat awal waktu. Kalau ada kerahmatan, matanya rabun, merangkak-rangkak, ngaji Quran, tak berhenti-berhenti. Kalau tak ada rahmat, mata terang, nonton TV, gegar, berganza. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnia peluang dan ruang yang masih diberi Allah. InsyaAllah, moga-moga tahun ini tahun yang penuh dengan kemanfaatan bagi kita. Tahun yang mengakrabkan kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Meneruskan pengajian kita dalam kitab kecil kita ni, terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Hari tu yang tu dah habis ke belum? Habis dah. Hari ni kita mula balik. Sebab hari tu memang kita ambil yang bahagian ujung je kan, bahagian belakang je. So hari ni kita mula balik buku ni. Tapi minta maaf lah, buku ni dah tak ada dalam pasaran sebenarnya. Dah habis dah. Kita tak reprint pun yang tulisan saya ni. Memang saya pun tak ada apa, tidak berhajat untuk reprint sebenarnya. Sebab sekarang ni pasaran banyak. So tak ada masalah apa-apa. So hari ni insyaAllah kalau siapa nak boleh pinjam dengan kawan, buat photostat ke apa ke yang patut, tak ada masalah. Tidak ada tertulis, buku saya ni dia tak ada tulis apa nama hak cipta terpelihara ni sebenarnya. Yang kalau tulis ni pun bukan saya yang tulis lah, bukan saya yang tulis, melainkan penerbit yang tulis. Kalau ikut saya, pergi je. Kan asal syurga dapat, join-join seorang sikit, moga-moga Allah bagi kebaikan. Ya, okey, baik. Kita buka di muka surat 8 dengan 9. Fahami terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita faham, sebelum kita nak mula-mula sesuatu rawatan, kita kena faham bahawa terapi yang paling besar adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Jangan percaya mudah sangat walaupun orang datang dengan serban nalar ke, dengan jubah 4-5 lai, dengan tasbih yang sama tinggi dengan dia, jangan mudah percaya sangat. Sebab zaman sekarang ni orang memperdagangkan agama. Sangat banyaklah, sangat banyak. So sebab tu kita kena sabar sekejap, tenang sekejap. Kita kena faham bentuk yang telah diajar oleh Nabi. Simple lah untuk mukadimah ni nak sebut. Setiap penyakit dalam hadis sebut, kata Allah turunkan penyakit ada obatnya. Cuma kepakaran manusia itu tak sampai kepada itu. Ada jumpa ubat. Okey, kita pun pakailah. Ada yang sakit tu penyakit, ubat tu ada, tapi manusia punya kekuatan tak ada. Allah nak bagi tahu bahawa benda macam tu pun kau tak boleh buat. Tiba-tiba manusia sombong pada Allah Taala. Maka kalau semua ubat ada, maka manusia tak angkat tangan dah kepada Allah Taala. Tak apa ada ubat, tak apa ada ubat, tak apa ada ubat. Maksudnya setiap penyakit ada diturunkan bersama dengan ubatnya. Maka sebab itu tugas kita bila ditanya kepada Nabi SAW tentang nak dapatkan rawatan, Nabi kata carilah tabib atau dukun yang paling pakar dalam satu-satu penyakit.
Dia bukan tak bukan tiba-tiba ambil air je, ha, nang buti nang kui buti kui, jampi minum, tak sebenarnya. Islam tidak mengajar sedemikian. Ya, baik. Mari kita mulakan bab hari ini dengan fahami terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran apa dia? Firman Allah yang ada 6236 ayat tu. As-Sunnah apa dia? Apa yang disebut oleh Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi dan apa yang diperakui oleh Nabi. Ada tiga. Itu namanya sunnah. Disebut, dibuat dan diakui. Okey, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya as-sunnah ataupun semuanya dicerita dalam al-hadis, lebih kurang gitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyuruh kita sekedar membaca Al-Quran tetapi mewajibkan kita agar memahami dan mentadbur serta beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Tu kena faham. Fahaman pertama kita, Al-Quran bukan sekedar di lisan. Al-Quran bukan sekadar di bibir atau sekadar bacaan. Tapi Al-Quran harus difahami dan kemudian ditadabbur dan kemudian diamali. Ada tiga benda. Sebab itu tujuan Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Lepas baca, kita faham. Lepas baca, baru kita tahu. Tak baca, tak tahu. Kita lepas baca, sampai sekarang tak tahu-tahu. Ha, itulah. Itu tak kena. Nabi disuruh, bila datangnya malaikat Jibril pada dalam gua pada pertama kali itu kan. Perintah Jibril kata, Iqra, baca. Kenapa? Lepas baca baru faham. Baru kita tahu, oh Islam macam ni. Undang-undang agamanya begini. Ya, masalah kita adalah lepas baca tak faham. Sampai bila? Tua dan bangka. Malah sampai mati tak faham-faham. Maka tugas kita adalah bukan sekadar baca. Baca dalam Al-Lughatul Arabiyah. Kenapa? Sebab memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang berbangsa Arab. Takkan nak turun dalam Jawa. Itu kan? Itu kena faham. Maka bila Islam dianuti oleh bangsa-bangsa ajam, bangsa-bangsa selain daripada bangsa Arab, maka ditafsirkan, ditulis terjemahan. Alhamdulillah dalam muka bumi Tuhan ni ribuan bahasa sudah diterjemahkan Al-Quran. Maka tugas kita macam mana? Katalah kita baca Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sekedar baca, maka kita dapat zikirlah pada Allah. Tapi bila kita baca Qul huwallahu ahad, kita buka terjemahan, katakanlah ya Muhammad kepada mereka bahawa Tuhan itu cuma satu, enggak ada Tuhan lain selain Allah. Allahu samad, bagi tahu dia orang ni bahawa hanya kepada Allah tempat kita ngadu, tempat kita minta, tempat kita kan apa-apa saja. Jangan minta pada bomo, jangan minta pada orang lain melainkan kepada Allah. Begitu baru kita faham, oh dia mengukuhkan keimanan kita. Ini dasarnya. Baik. Contoh-contoh, semalam saya ada dalam program Tanyalah Ustaz semalam. Sekarang ni penat sikit, 2 jam. Betik, ha, tu kan jenuh tacap ni peluh keluar. Tacap bedak, itu kan. Baik, kan semalam kalau siapa menonton, tajuknya bekas hidangan. Kan kita makan dalam bekas. Dalam hadis kan sebut, jangan makan dalam bekas hidangan emas dan perak. Siapa makan, pinggannya emas, bayangkan, dahsyat. Nasib baik mengukuk tandasnya tidak emas. Ya, pinggannya emas, cawannya perak, gini-gini. Kan kata Nabi, haram barang siapa yang menggunakan sedemikian, maka di akhirat dia tak layak guna. Maksudnya dia tak dapat masuk syurga.
Siapa yang makan menggunakan pinggan emas dan perak ini, seumpama dia sedang menuangkan api neraka dalam perutnya. Okey, baik. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, tak apalah yang pinggan dengan emas tu tak apa, memang tak ada pun, sebab beli akorok pun tak dapat, akopal pun tak dapat, hanya beli plastik aja. Cuma nak tanya, dia kata, kita pergi kedai mamak atau kita dapat, kita pergi hotel, pinggan yang kita makan tu telah dimakan, pinggan tu digunakan oleh orang bukan Islam. Ada kemungkinan diletaknya babi. Ada kemungkinan diletaknya apa-apa yang tidak halal. Maka macam mana keadaannya? Ha, kita kan orang Melayu suka fikir susah-susah. Memang susah orang Melayu. Kan susah-susah, akhirnya tak payah tahajud, susah. Kan susah-susah tak payah, kan? Nabi kata kepada Sa'labah, kepada Ibnu Umar juga, kepada beberapa hadis, sahabat tanya, ya Rasulullah, jiran aku ni ramai orang Yahudi, duit dia orang ni haram belaka, tapi dia belanja makan. Nabi kata, sebut nama Allah, makan. Jangan nak tanya, kau duit dapat mana? Main apa? Nombor ikut ya. Tapi dia tanya, makan dulu, bila lepas tu dapat tahu baru, subhanallah. Tapi dia tanya, tu bukan kerja kita. Bila pinggan mangkuk, contohnya, ini nak bagi faham, pinggan mangkuk, kita pergi hotel, memanglah digunakan oleh semua orang. Jadi takkan nak suruh hotel samak pula. Simple lah, simple. Esok pagi kita nak pergi pasar. Contohlah, kata kita pergi seminggu tiga kali lah pasar. Besok turn kita pergi pasar. Kita pergi pasar, kita beli ikan kepada Lee Chong Wei. Bukan Datuk Emek Winter tu, bukan. Yang ni Lee Chong Wei nama dia. Lee Chong Wei ni, dekat rumah ada anjing namanya Boboy and Gurgle. Dekat rumah dia, dia mandikan Boboy dengan Gurgle. Dia peluk anjing ni, dudang-dudang-dudang-dudang apa sebagainya lah. Malah malam tu, dia buat masak merah babi. Ini bahasa kasar tapi jelas. Tak nak sembunyi-sembunyi. Esoknya dia pegang ikan, kan? Dia susun ikan, kan? Semalam dia mandikan Boboy dengan Gurgel, kan? Contoh, takkanlah kita nak bawa balik ikan tu nak sama, kan? Itu agama kata, maka tak perlu risau lah, tak payah tanya. Lee Chong Wei, semalam kau mandikan Boboy ya? Tak payah tanya lah, tak payah buat urusan apa-apa. Ini sunnah. Ya, kena faham. Macam tu juga dalam hal perubatan. Jangan terlalu percaya sangat pun jangan. Melampaui batas. Satu benda yang sangat tidak elok kepada kita adalah ta'asub. Ekstrim. Dia tu mentang-mentang dia mengaji dengan ustaz dia. Ustaz dia je yang betul. Sama juga kalau mengaji dengan saya pun. Kalau tak puas hati, tanya je. Tanya je, ustaz, saya tak puas hati, tak berkenan dengan ustaz ni. Kata je tak apa. Jangan cakap belakang-belakang, tak elok, nanti berdosa. Lebih kuat, dia ekstrim. Maka, kita kena katakan bahawa yang pertama, Quran itu harus dibaca, betul. Kenapa harus dibaca? Mau difahami. Kalau tak baca, kita tak faham. Kita tak faham cerita Ombak Rindu, melainkan baca dia punya buku dia. Dia novel dia. Dan setelah kita faham, kita tadabbur, mengambil pengajaran. Macam-macam cerita dalam Quran itu. Dan setelah kita tadabbur, maka amallah seluruhnya dalam Al-Quran itu. Itu tujuan sebenarnya. Seandainya kita mengkaji Al-Quran, terapi Al-Quran ini, kita akan dapati banyak kaedah yang diceritakan dalam Al-Quran. Terutamanya yang pertama, Al-Quran dia merupakan petunjuk jalan kebenaran, atau dalam bahasa lain penunjuk jalan kebenaran, atau dalam bahasa lain dia menjadi, Al-Quran ni dia macam manual book kepada kehidupan kita. Kita beli TV ada manual book tata cara, kan? Al-Quran tu manual book lah juga. Ya, kehidupan kita mesti ada manual book. Siapa yang, kalau dia tak guna manual book dia, dia boleh pakai mesin basuh dia tu, tapi tak tahan lama lah. Mungkin terbakar cepat,
Nah, itu keadaannya. Maka Al-Quran ni dia menyumpahkan petunjuk atau penunjuk jalan kebenaran. Dalam Al-Quran surah Al-Jin, surah 1 ayat 2. Jangan tengok Al-Jin. Hui, jin ni. Ha, jangan nampak yang tu je. Okay. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahawasanya telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Jin pun dengar Quran. Kenapa? Sebab dalam neraka dan dalam syurga ada dua makhluk sahaja. Jin dan manusia. Makhluk yang paling banyak dalam neraka dua ni je. Jin dan manusia. Jadi jin ni dengar Quran tak? Mereka beramal macam manusia beramal. Mereka ada syariat mereka sendiri, tapi hidup mereka dengan kita berbeza. Mereka hidup di alam ghaib, kita hidup di alam terang dan alam nyata. So tak payah risau. Tak payah duk cari jin merata-rata, bubuh air dalam mangkuk merata-rata, cari ada jin tak? Ada jin tak? Biarlah jin dengan hidup dia. Yang kita sibuk sangat, kenapa? Kan? Lepas tu kita selalu sakit je nyalahkan jin. Jin pun keliru. Apalah salah aku sebenarnya gitu. Ha, tu kena faham. Ya? Baik. Jadi jin ni dia dengar Quran dibaca. Dan dia rasa ta'ajub. Ajaibnya kita dengar Quran. Sampai sekarang tak rasa apa-apa. Ha, lebih teruk beli Quran di Madinah 15 tahun dah. Simpan dalam lemari. Bila buka melekat-lekat Quran tu, tanda tak boleh buka. Ha tu. Ya. Dan seterusnya Al-Quran itu dia ini yahdi ila rusydi, iaitu dia jalan atau petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu fa amanna bih, lalu pun mereka pun beriman. Dan wala nusyrika bi rabbina ahada, dan apa dikatakan, kami sesekali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Itu jin. Jadi Al-Quran ni jadi apa? Yahdi ila rusydi, iaitu petunjuk kepada jalan kebenaran. Siapa baca Quran, dia kenal Allah Ta'ala. Tapi faham maksudnya. Ada orang baca Quran masuk neraka sebab pakai baca Quran sekedar nak tunjuk yang suaranya sedap. Dapat pertandingan. Masuk menang tak? Menang. Ada orang baca Quran sekarang ni buat kelas dalam laut lagi. Tuan. Bukanlah masuk dalam laut. Atas kapal. Ha, ada orang belajar atas kapal terbang. Ha, janji bayar mahal aja. Seakhirnya Al-Quran telah dipergunakan oleh orang yang kononnya faham agama. Macam-macam keadaan dah. Maka sebenarnya kalau nak mengaji Quran, nah, Al-Mu'minun pun ada. Cuma tak datang je. Cuma tak datang. Daripada start dari sampai sekarang, memang dia punya kerusi sentiasa lebih pada orang. Tahun 2020 dah. Ha, tapi Alhamdulillah, kita yang belajar ni dah lama, tu pun tak pandai-pandai kita belajar ni. Kan, kenapa? Sebab Allah bukan nak bagi semua orang pandai, tapi Allah nak tengok semua orang ada usaha ke tidak untuk jadi syafaat di akhirat nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Taala supaya bagi tahu kepada kita bahawa Al-Quran itu petunjuk kita. So jangan lari daripada Al-Quran. Bukan bermaksud setiap hari baca 3-4 muka surat, tapi membaca itu dengan bermaksud memberi faham dalam hidup kita dengan isi kandungan Al-Quran. Ada orang banyak baca, 5 hari habis, 5 hari habis, 5 hari habis. Khatam, 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 khatam. Tapi rupanya ilmunya bodoh. Hukum tak tahu, perintah Allah Ta'ala dalam Quran pun tak tahu. Ah, ini bahaya. So tugas kita adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Saya paling tidaklah, paling tidak kalau bulan Ramadan,
memang saya cuba untuk tidak membaca dalam bahasa Arab, tetapi buka Al-Quran terjemahan tu, pergi satu-satu. Macam kita baca Quran tu, satu-satu, setakat mana yang kita mampu buat, kita buat. Baru kita akan jumpa, lah, ada dalam ni rupanya. Lah, oh kat sini ada rupanya. Ha, hukum hakam ni kita jumpa, merata-rata kita jumpa. Ya, baik. Itu pertama, Al-Quran adalah petunjuk jalan kebenaran. Siapa tinggal Al-Quran, dia sesat. Confirm dia akan sesat. Walaupun dia nampak macam duk betul. Ish, atas landasan betul ni. Atas landasan betul. Rupanya sebab dia tak ada ilmu, sebab dia tak ambil isikan dengan Al-Quran. Akhirnya dia sesat dalam keadaan yang dia tak perasan. Bahaya. Sangat bahaya. Orang yang buat dosa dan tahu itu dosa, itu masih untung. Dia sempat bertaubat sebab dia rasa berdosa. Tapi kalau orang yang buat dosa, dia tak rasa berdosa. Tak rasa berdosa, dia tak rasa bersalah pun. Sebab dia tak tahu. Ha, yang ni lebih bahaya sebab dia tak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, yang kedua. Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya keimanan. Tadi Al-Quran tu petunjuk. Maka elok. Ni Al-Quran, ada orang yang dah sesat. Dapat Al-Quran, Al-Quran akan jadikan kita kembali kepada cahaya kebenaran. Bersandarkan surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 257. Kata Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله dia adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah wali, dia adalah pelindung, dia adalah yang paling tinggi. Kita kalau sebut wali, nak menikah tanpa wali tak boleh. Maksudnya penaung dia. Ha, itu kan ya, wali dia kena cari gitu. Allah adalah pelindung orang beriman. Kemudian, yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Bagaimana Allah mengeluarkan manusia? Dengan menurunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu, sehingga manusia dengan Al-Quran itu dia kenal agama, dia kenal Rasul, dia kenal syariat agama, dia kenal segala macam dengan membaca Al-Quran itu. Ya, dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia boleh kenal Allah Ta'ala. Kan? Dia boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh kenal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang memang tak mau beriman ni, buatlah apa macam pun la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Kenapa? Sebab Allah dah khatam dan tutup pintu hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengaran telinga mereka. Wa ala absarihim ghishawa, keseluruhan pandangan mata mereka Allah tutup. Apa di hujung? Walahum azabun azim. Oh, kita nampak Allah Rabbi, rupa-rupanya manusia ni rosak sebab tiga organ utama. Tiga panca indera utama. Pertama ni yang kita sebut dil tu pagal he, dil divana he. Tu sungguh lagu Hindustan hafal betul nu tahun 50-an tahun 70-an. Curalia curalia he tu mejo dil ko nazal nahi curana sanam. Ha, sambung. Iya, tanya. Okay. Nak bagi tahu ni. Jadi, manusia ni dia rosak hati. Baru kita nampak Allah Rabbi, rupanya rosak hati ni bahaya. Manusia ni rosak daripada telinga, telinga. Dengar, dengar hayya 'ala solah, dengar. Tapi hayya 'ala solah, kita jawab, engkau pergilah gitu.
Ah, tu bahaya. Telinga dengar tapi telinga hati, kait dengan hatilah. Telinga hati dah pekak lagi tulis. Kemudian organ yang ketiga atau panca indera yang ketiga apa dia? Mata. Nampak orang pergi masjid. Dia nampak memang dah masuk waktu dah. Break kereta tak makan terus gitu. Bahayanya kita. Sangat bahaya. So puncanya mana? Hati ya. Mata tu mata hati, telinga tu telinga hati. Ada orang pekak, tapi sembahyang awal waktu. Kita yang tak pekak ni tak sembahyang. Ada orang buta sampai masjid. Kita yang tak buta ni pasal malam. Ha, kan? Tesco, Maidin, segala-gala macam lah. Itu manusia namanya. Maka seluruhnya dipanggil, Allah kata, Allah lah, yakni yang menurunkan Al-Quran, waliyul ladina amanu yukhrijuhum. Yukhrijuhum minal zulumat ila nur. Mengeluarkan manusia daripada al-zulumat, kegelapan. Orang Kedah panggil gelap apa? Gelap, gelemat. Orang Kedah pandai cakap Arab. Gelap, gelemat. Al-zulumat. Al-zulumat ni, dia dalam neraka ada satu ruang namanya al-zulumat. Zulumat ni satu gelap yang tak ada cahaya langsung. Bila kita duduk dalam tu, dia lemas, sangat melemaskan. Kan ya? Itu nama dia al-zulumat. Jadi, kalau hati kita ni kalau gelap, hang sebutlah apa pun, tak selesai. Bacalah ayat ni penerang hati ni, tak terang-terang hati dia. Buatlah macam mana pun tak jadi-jadi apabila hati sudah az-zulumat atau gelap. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat. Dan orang-orang kafir serta pelindungnya, yakni syaitan, yang mengeluarkan mereka, yakni daripada cahaya kepada kegelapan. Orang yang datang, macam-macam datang, tapi kalau dia tak nak, dia keluar pula dari pergi kepada kegelapan. Sedangkan dia berada pada jalan yang terang dah. Ada orang yang macam tu. Ada orang dalam gelap, tiba-tiba datang peringatan daripada Allah, dia berubah. Alhamdulillah. Ada orang dalam keadaan yang memang terang, nampak, dia terjun kepada dunia kegelapan dia. Dia akhirnya jadi buruk. Dan di hujungnya kata Allah, paling dahsyat, ulaika ashabun nar, mereka adalah sahabat-sahabat atau penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bukan takat masuk saja, tetapi kekal di dalamnya. Kita ni orang Islam, ada yang mati ni, mati dakhulal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Nabi sebut ada 70 ribu orang. Ada hadis sahih, dakhulal jannah bighairi hisab wa bighairi adab. Okay, adalah hadis. Kita duk fikir-fikir balik, umat Nabi ni berbilion-bilion. Kan ya? Ada yang mati dia zoom, terus masuk dakhulal jannah. Macam yang Nabi sebut, barang siapa yang selepas salat dan kemudian membaca ayatul kursi, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalang dia ke dalam syurga, melainkan mati. Mati saja dakhulal jannah. Okay? Ada orang masuk syurga, lambat sikit. Ditimbang, kediak berat, belasah tiga berat, zoom, masuk. Ada orang masuk syurga, lambat lagi. Ada orang kena siksa sekejap, lepas tu masuk syurga. Siksa lama, lepas tu masuk syurga. Siksa paling teruk sekali, siapa? Kami orang lelaki, ar-rijal. Dalam hadis sebut, orang lelaki adalah orang yang paling last keluar daripada neraka. Last sekali masuk syurga. Lelaki. Dan ketika lelaki tu merangkak dalam badan dia itu hitam legam, kesan tembakau dan ada percikan api di badan dia. Dan kemudian dia dimandikan dalam sungai yang dipanggil sebagai Nahrul Hayah, pengembalian hidup, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang perempuan kata alhamdulillah, lega. Yang keluar terakhir adalah orang lelaki. Saya kata, akak jangan lega sangat. Sebab ada orang perempuan, bukan kita keluar, tak keluar langsung pun ada. Oh, tu. Kau jangan seronok-nok. Kan, ya? Baik. Jadi, kita nak bagi tahu di sini bahawa Al-Quran mengeluarkan manusia kepada kegelapan. Kalau tak guna Al-Quran dengan cara betul, maka kita duduk dalam gelap, tak dapat cahaya.
Quran ni dia memberi cahaya. Kita baca ya Quran, maka cahaya pertama adalah kasih dan sayang daripada Allah. Cahaya kedua dah tentu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ketiga bila kita faham hukum hakam, maka insya-Allah kita akan turut serta begitu. Ini nilai dia. Ya, jadi cahaya di Al-Quran ini dia berpanjangan tapi dengan cara mengambil Al-Quran dengan betul. Al-Quran yang pertama kena buat apa kat dia? Belajar. Belajar sampai bila? Sampai mati. Ustaz, saya belajar Quran ustaz daripada ada gigi sampai tak ada gigi dah ustaz. Ha, tu kan. Habis tu itulah ustaz, tak pandai-pandai, tak apalah, udah muka pun memang tak pun nampak cerdik. Tak apa. Tak payah risau benar. Belajar tak? Belajar. Udah, cukup. Sampai bila? Sampai sekarang belajar ustaz. Belajar, tok guru dah mati. Banyak banyak tok guru dah mati. Dia duduk belajar. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa Allah tak bagi dia cerdik dan pandai? Sebab Allah tahu kalau dia pandai, dia berhenti mengaji. Dia berhenti belajar. Akhirnya apa jadi? Akhirnya tak ada apa lah. Kalau orang yang pandai ni pun dia jadi sombong kadang-kadang. Oh dah pandai dah, nun mati, nun mati, nun mati. Tunggu dia mati je. Ha, tu kan ya. Oh dah tak payah lagi dah, dah tak payah lagi dah, tak payah lagi dah. Tak. Akhirnya dia buat apa kat rumah? Tak buat apa. Tengok WhatsApp, Instagram, Facebook. Itu aja lebih kurang. Tapi rupa-rupanya Allah memang bagi dia gitu. Sekejap faham, lama tak faham. Sekejap pandai, lama bodohnya. Biar tak apa, tak apa. Itu tujuan kita belajar sebenarnya. Bukan kita nak pandai, tapi tuntutan kita itu belajar. Tuntutan ya adalah belajar. Maka orang yang tak belajar Quran rugi. Itu yang pertama. Dengan Quran yang kedua, selepas belajar buat apa? Baca. Bacalah, dah tahu. Ha, ini ada tuntutan bila orang yang tak pandai baca, dia kata terlepas tuntutan. Eh, belum. Tak. Yang tak pandai baca, tugas dia belajar. Tapi kalau dia belajar tak pandai, lepaslah tuntutan dia, selesai. Okey. Lepas kita baca, fahamlah. Itu yang tadi tu. Kan? Lepas faham, buat apa? Amallah. Okey, amal tu. Okey, dah habis dah amal. Buat macam mana? Cubalah ngapal. Udah tahun 2020 dah. Kan? Kadang idha aja, apa budak lepas tu, ya? Ha. Itu kan, ya? Jadi, cerita kita tu. Cerita kita, maka kita mesti ada kesungguhan. Kenapa? Sebab dia itu merupakan sesuatu cahaya yang mengeluarkan kita daripada kegelapan. Jadi kalau nak buat rawatan, yang pertama cari petunjuk, yang ni Quran. Kalau sakit cari petunjuk dulu. Siapa yang penyembuh dia yang pertama tadi tu? Kan? Allah. Cari Allah. Lepas cari Allah, Allah perintah kita suruh cari ubat. Ha, betul, baru betul. Maksudnya ajaban li amril mukmin, ajaib orang mukmin bila dia terima sesuatu yang dia suka, dia syakara, alhamdulillah, syukur. Orang mukmin juga baik bila dia terima apa yang dia tak suka, maka dia sabar, dia sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang mukmin dapat baik belaka. Ya, baik. Tadi yang kedua kita sebut mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Maka orang yang jauh daripada Al-Quran, dia jauh, dia gelap. Orang yang sakit, kalau dia pergi pada Quran, Quran akan mencerahkan dia. Mungkin dia tak sembuh, tetapi dia damai menerima ujian. Dan apa kita boleh kata ujian lah dalam kehidupannya. Tenang, tenang dan tenang terus, terus. Kan ya? Dan seterusnya, yang ketiga, Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Yang mula sebagai petunjuk, kedua pengeluar manusia daripada kegelapan kepada cahaya, yang ketiga penawar obat. Kat mana? Al-Isra tu. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara.
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Orang beriman, Al-Quran itu jadi penawar. Saya baru peringatkan isteri saya pagi tadi. Sebelum keluar untuk mengajar di pondok, kemudian terus ke SSM. Biasalah kuliah kita sama kuliah zuhur ke SSM, KL Central. Okay, sekejap lagi ada satu lagi kuliah maghrib. Jadi saya pesan dengan dia, awak jangan lupa Al-Quran, jangan lupa Al-Quran. Kan, cancer merebak beberapa tempat ke tempat lain. Jangan lupa Al-Quran, badannya makin lemah, ubatnya makin bertambah-tambah. Dari harga 1,000 naik 7,000, sekarang naik 9,000. Itu ubatnya makin banyak. Lepas sejam makan ubat, lepas 2 jam makan ubat, lepas 3 jam makan ubat. Saya kata tenang je, ambil Al-Quran. Udah letak Al-Quran di sebelah, dia kata lega sikit. Okay? Alhamdulillah, simple. Hidup kita memang di hujungnya ada mati. Kita tak pernah kekal. Bahasa mudah yang selalu kita kata, dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat kita meninggal, sedang akhirat itu kekal. Dah habis. Kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad pun mati. Tambah kita. Maka mati tak? Mati. Cuma bagaimana kita menghadapi hidup kita je. Sebab tu bila orang tanya, ustaz, macam mana ustaz ni rezeki tak banyak? Bukan. Rezeki bukan apa yang kita dapat. Rezeki adalah bagaimana cara kita menerima pendapatan kita. Ada kalanya kita dapat banyak, alhamdulillah. Ada kalanya kita dapat sikit, kita fikir positif. Ni Allah nak peringatkan ni, tolong banyak doa. Sebab bila dapat banyak selalu, tak payah doa lah, kan dah dapat banyak. Gitu. Bila sihat, mana ada doa, ya Allah kurniakan aku kesihatan. Nak buat apa dah sihat? Dia bagi kita kesakitan. Barulah kita pun doa berpanjangan. Sanggup baca tu kadang-kadang. Istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 1,000 kali. Kalau tak sakit, tak ada harapan. Iya, manusia memang begitu. Sifat manusia memang begitu. Maka sebab itu Allah tarik, Allah. Dan saya selalu pesan kepada siapa-siapa pun termasuk diri saya. Apabila Allah ingin memberi kalian itu sesuatu nikmat yang besar, dan Allah tarik dulu sedikit nikmat yang kecil untuk dia bagi nikmat yang lebih besar. Itu kan ya. Apa nikmat yang kecil? Nikmatnya orang tak bayar hutang. Hutang tengok dia, waduh, keretanya sudah ditukar. Bininya udah ditambah. Tapi hutangnya enggak dibayar. Kan? Kadang-kadang ni kita dah macam-macam doa, tak bayar juga. Saman tak jadi juga. Sebab memang jenis tak makan saman. Maka tak apalah. Allah tarik yang tu. Tapi Allah nak bagi kebaikan dekat sana nanti. Sana nanti tu kekal. Di sini ada jalan pulang, jalan pergi. Tapi di sana tak ada, situ kekal. Itu keindahan yang harus kita fikirkan. So kita kena fikir bahawa Al-Quran, penyembuhan itu dipanggil syifa'un. Syifa' itu rawatan, syifa' itu obat, syifa' itu penyembuhan. Malah lebih dahsyat, warahmah. Ada siapa nama Rahmah sini? Kan ya, Rahmah lagi dahsyat. Kan? Nama cantik, Rahmah, tukar nama Cik Mah, tak jadi juga. Kan ya? Baik. Jadi kasih Allah bagi kesembuhan bersama dengan kasih sayang. Eloklah. Ataupun Allah jadikan kita tu tak berapa sembuh tapi kita rapat dengan Quran. Quran tu jadi ubat kat mana? Bukan ubat luaran tapi ubat dalaman. Makin sakit, makin rajin tahajudnya. Dulu masa sihat, asyik terkejut aja. Makin sakit, makin dekat dengan Al-Quranul Karim. Dulu masa sihat, sekejap tengok komputer, sekejap tengok laptop, sekejap tengok itu handphone, itu dan ini dan sebagainya. Tapi masa sakit, mulut-mulut kita aja. Allah. Mengeluh. Allah. Cukuplah. Kan?
kebaikan kalau difikirkan. Maka sebab itu apabila kita nak makan ubat, ingat dulu ubat pertamanya Al-Quran, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Atau yang lebih panjang, yang lebih cantik, makan ubat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Atau ada doa yang kita dah belajar tapi tak tahulah hafal ke tidak. Kan ya? A'udhu billahi wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadiru. Baca 7 kali. Segala macam penyakit lah dalaman maupun luaran. Atau doa lagi, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, keluarkan segala macam penyakit itu, jangan dibiarkan ada sisa baki lagi. Banyak ada dalam buku ni, ada dalam ni, cuma masa ustaz datang je baru buka, ustaz tak cakap buku tu ditutup. Okey, baik. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat. Ada orang sembuh, dapat obat tapi tak dapat rahmat. Ya, rahmat ni penting. Kadang-kadang suami nama Rahmat, isteri nama Rahma. Itu pun gaduh, tak dapat juga rahmat dan rahmanya. Sebab matlamat tak betul. Ya. So kita ni bila ada kerahmatan, walaupun badan sakit, tapi solat awal waktu. Kalau ada kerahmatan, matanya rabun, merangkak-rangkak, ngaji Quran, tak berhenti-berhenti. Kalau tak ada rahmat, mata terang, nonton TV, gegar, berganza. Sungguh. Kalau tak ada rahmat, mulut yang ada ngata ke orang, nyembang tak habis-habis. Itu. Jadi sebenarnya rahmat itu yang paling penting. Saya selalu beri contoh. Bayangkan saya sudah tahun ini dah 50 umur saya. Tahun lepas boleh bagi tahu dulu 49 kan. Tahun 2020 dah umur 50. So bandingkan umur kita. Contoh umur 65 dengan 25. Masa umur 65, kakinya gaut, matanya rabun, kencing manis, darah tinggi, cukup package-nya. Full package. Tapi ngaji Quran mampu, baca apa ni, solat tahajud mampu, zikrullah mampu, jalan pergi masjid mampu, walaupun sakit. Bandingan dengan umur 25, kan ya, matanya tak rabun, kakinya mantap, berlari 20 kilometer, tangannya kemas, malah abang sado lagi, berketul-ketul badannya. Tapi tak mampu, kenapa? Sebab ketika umur 65, imannya sehat tapi badannya sakit. Ketika umur 25, imannya sakit tapi badannya sehat. Jadi badan yang sehat belum dapat mengubah manusia. Iman yang sehat boleh mampu mengubah manusia yang sakit menjadi sehat. Amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka haruslah kita menggunakan penawar yang besar yang disediakan oleh Allah, iaitu penawar daripada Al-Quran, penawar daripada Al-Quran dan penawar yang ada rahmat. Ya, ada rahmat. Jadi di sinilah yang disebut dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni surah 17 ayat 82. Jadi pada orang yang zalim ni, wala yazidu zalimina illa khasara. Siapa yang zalim? Yang membelakangkan Al-Quran. Yang tidak mau mempercayai isi kandungan Al-Quran, yang menafikan kebenaran Al-Quran, yang tak mau beriman dengan Al-Quran, apa yang dapat pada mereka? Khosaro, kerugian, kerugian dan kerugian. Berbanding orang yang ambil Quran, mendapat keberuntungan demi keberuntungan. Tambahan kami yang tinggal di Bukit Beruntung, laki banyak keberuntungan. Nah, cekan ya. Ya, kadang-kadang orang Bukit Beruntung pun tak untung juga. Kan, untung ni bagaimana kita menerima apa yang Allah bagi itu. Baik, itu yang ketiga. Dan seterusnya, yang keempat. Al-Quran membentuk kemanisan dan kehebatan iman.
Al-Quran membentuk rasa manis. Ngaji Quran rasa manis. Kita ngaji Quran tiba-tiba rasa pahit. Ngaji Qurannya tiba-tiba baru baca bismillah dah menguap. Ya. Jadi Al-Quran kalau dijadikan akrab dengan kita, maka kita akan jadi alah bisa tegal biasa. Alah macam kita, alah bukan kita lah, saya sendiri pun. Saya peminat Hindustan, betul-betul peminat Hindustan. Peminat sungguh-sungguh tapi kawal lah, tapi kawal dengan baik lah. Guna yang betul. Jadi, apa-apa lagu yang terlintas, sap, serentik kita boleh hafal. Kabhi kabhi mere dil mein haya hai na kya hai. Lagu lama tu, belum lahir lagi masa tu, boleh hafal. Tapi ayat Quran, sebab kita tak akrab, orang sebut ayat Quran ke, bukan hadis ke tu? Tu bukannya tahu. Maka keakraban itu yang sangat penting. Baik, Al-Quran kalau kita ambil dia betul-betul, dia ada kemanisan dan dia kehebatan. Ya, seperti disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Daud, Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu yang membaca Al-Quran seperti buahnya utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Hadis Bukhari menyebut orang yang ngaji Quran, orang yang beriman dan ngaji Quran, maksudnya dia ngaji Quran mencari redha Allah, menambah ilmu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan mencari pujian makhluk. Ikhlas betul dia beramal ni, beriman, membaca Al-Quran, maka dia macam buah utrujah. Rasa sedap, sebelum rasa bau dia pun dah panggil kita dah. Kan ya? Kita orang Melayu peminat durian. Musang King daripada jauh lagi. Oh, cari lagi Black Thorn. Duri hutan. Apa? Duri hitam. Oh, yang mahal tu dekat balik pulau tu. RM120 sekilo. Ya? Cukup-cukup dahsyat. Wangi dan sedap. Ini keindahan yang paling besar. Beriman kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Beriman dan baca. Dua dalam satu. Yang kedua, perumpamaan orang beriman yang tak baca Quran. Ngaku aman tu billah, aku beriman pada Quran, aku beriman kepada Allah. Tetapi tak baca Quran, jadi macam buah kurma. Buah kurma mana ada bau? Tapi rasa sedap. Kan? Buah kurma, ambil lah yang mariami ke apa ke, yang panjang-panjang tu kan, memang sedap betul-betul. Ya? Maka, bau tak? Tak bau. Jadi dia kurang sikit. Beriman tak? Beriman. Baca Quran tak? Tak ada. Habis buat apa kat rumah? Tidur. Tidur je kerjanya. Kan? Maka dia seumpama buah kurma. Yakni tiada tiada wanginya tapi enak rasanya. Bagus lagi tak? Kira baguslah. Baguslah. Yang tu kira bagus. Tapi hak nombor satu lu elok. Dan yang ketiga, perumpamaan orang yang munafik. Dengan membaca Al-Quran seperti buah raihanah, iaitu baunya harum tapi rasanya pahit. Orang munafik baca Quran ni, tak tangan begini ha, orang tengkuk ni berkeluar lah, macam-macam lah lagunya. Orang ngaji 7 lagu, dia ngaji 17 lagu. Tapi munafik, apa munafik? Munafik mencari redha selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji Quran mau cuma mau dapat Johan, naib Johan, paling tidak sagu hati. Ngaji Quran semata-mata nak masuk pertandingan, belajar Darul semata-mata nak masuk pertandingan, harapkan pujian manusia, hadapkan trofi dan piala, maka mereka adalah munafik macam buah raihanah. Cantik rupanya, wangi baunya, rupa-rupanya pahit rasanya. Kosong ya, tak ada apa-apa. Nampak macam cantik, macam kita, macam kita lah. Kita nampak macam beriman aja, tapi tak tahulah iman kita dekat mana. Nak kata kulit bawang, tak ada juga. Bawang pun mahal sekarang. Itu kita. Kita kena belajar. Ya? Baik. Dan yang seterusnya, perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran. Paling tidak tadi dia munafik, tapi dia baca
Quran. Tak dapat apa-apa lah. Ini orang munafik yang tak baca Quran, maka umpama seperti buahnya Hanzalah. Apa itu Hanzalah? Hanzalah itu bau buah pun tak ada, rasa pun pahit. Dah, apa pun tak dapat. Ha, kalau kita kata, nak kata buah apa kalau kita kat Malaysia ni? Rasa pahit. Hanzalah ni, pahit dia bukan pahit beruntung, pahit rugi. Kalau kita makan, katalah makan jering, ada orang bolehlah juga, ada orang kata ni boleh buat ubat ni. Atau kalau kat kampung saya tu ada orang panggil apa, buah apa ya? Kerdas. Kalau kampung saya panggil buah genuk. Ha, tu kan ya? Eh? Itu pun orang kata, itu boleh buat ubat. Dia kata, pahit-pahit pun pahit yang ada ubat. Eh? Tapi Hanzalah ni tak ada. Hanzalah ni bau pun tak ada, rasa pun pahit, malah tidak akan memberi apa-apa keberuntungan. Jadi, kalau kita tengok yang nombor 3 dengan nombor 4, kedua-dua manusia ni rosak binasa. Rosak binasa. Sama ada dia buat, atau langsung dia tak buat. Dia buat, niat dia rosak. Dia tak buat, memang out lah. Memang habis lah. Dua ni rosak. Yang pertama dengan kedua, kita berada kadang-kadang. Yang pertama. Tapi biasanya duduk di yang ke, yang kedua. Nampak beriman betul. Nampak rumah tu, Quran tu disusul almari. Beriman betul dia ni. Tak baca-baca Quran. Ha, tu. Jadi, tapi rasa dia sedap tak? Rasa sedap macam buah kurma. Ya, rasa dia sedap. Cuma bau dia tak ada. Maksud gitulah. Contoh lebih kurang yang macam Nabi bagi tahu rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dia jadi cahaya dan keharuman. Cahaya dan keharuman. Terang dan harum. Rumah orang Islam yang tak dibaca, dia ada cahaya tapi dia tak ada harum. Dia tak wangi. Dia tak menarik. Ha, gitu ya. Maka sebab tu kita nak bagi faham diri kita hari ini adalah ada empat. Tolong faham betul-betul daripada nombor satu, ambil Al-Quran sebagai penunjuk jalan kita. Tak faham, rujuk Quran. Tak faham, rujuk Quran. Rajin baca tafsir Al-Quran. Terjemahan ni mungkin boleh kita baca-baca-baca, ada yang kita faham dan ada yang tak faham. Tapi kalau baca tafsir Al-Quran, baca sahih tafsir Ibnu Kathir, Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka, Fi Zilalil Quran, Syed Qutub, apa nama ni, banyaklah banyak tafsir-tafsir lain. Baca tafsir, maka kita akan dapat, banyaknya perbincangan. Banyak perbincangan. Kita baca tafsir surah Al-Fatihah, kita akan jumpa, ya Allah, rupa-rupanya bila kita baca Al-Fatihah, kita seperti berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Qudusi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita jumpa macam-macam keadaan. So dia sebagai petunjuk. Kalaulah kita tak baca Quran, maka kita seperti hidup dalam keadaan sesat. Tak tahu mana arah tuju kita. Tak tahu mana simpang nak kita pilih di hadapan kita, kan banyak cabang. Cabangannya banyak, sangat-sangat banyak. Yang kedua, kita ulang balik, Al-Quran itu mengembalikan manusia yang sesat kepada cahaya. Mungkin suatu ketika dulu dia kaki karaoke. Perempuan kebret. Kan orang panggil gitu kan? Macam-macam lah. Tapi last sekali, Allah Rabbi. Jadi guru agama, ini pernah kita jumpa. Jadi guru agama apa? Guru agama di kampung aja ngajar orang mengaji Quran. Seringgit pun dia tak ambil daripada orang kampung walaupun dia itu susah. Sampai tua mengabdikan diri dengan pengajian Al-Quran. Mengajar dia banyak ke? Tak. Datang ngajar alif beta. Ah, gitu kan. Ngajar sikit. Bukan kata di orang mak bapak budak tu ngajak bagi kat dia duit. Dia pula sedekah gula-gula, sedekah 50 sen bagi dengan pelajar tu. Bantu lagi. Ada budak-budak main mengaji Quran dengan dia. Budak tu sekolah tak ada kasut, bapak tak beli, tak mampu. Dia pula yang beli kasut. Duit tak tahu datang mana. Rupanya ramai orang sedekah. Allah ngantar. Ngantor. Allah, macam kami lah buat pusat tahfiz. Kalau ikut mampu ke cari RM25,000 sebulan. Tu yang duk ada tu umur 10 sampai 23. Memang kaki minta darah pun.
Makan apa kau bawa aje. Selinak siang malam pergi petang, kulit pun ustaz tak jumpa. Kalau orang bagi dorayan, kulit pun tak jumpa. Tinggal bau je. Ha tu. Mampu ke cari 25,000? Tak mampu. Buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Habis. Ada tak? Ada. Allah hantarlah orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Dah cukup lah. Yang tu cukup. Tak payah susah hati. Buat kerja agama, jangan susah hati. Ustaz, kena keluar duit ni, nak datang sini kena buat minyak. Jangan susah hati. Allah ganti lagi besar. Tapi buat bagi betul. Bang, hari ni saya ada kelas Ustaz Amran ni dekat USJ 2. Minta izin bang. Ah, itu baru cara betul orang perempuan. Orang lelaki kau tak payah minta izin. Orang dia kata, no, I don't care. Dia kata gitu kan. Jadi, orang perempuan yang ada suami, maka minta izin. Yang tak ada suami, pergi je lah mana-mana pun. Tak ada masalah apa-apa. Yang ada suami, jangan kata, bang, awak ni tak habis-habis tidur. Tidur, tidur, tidur. Golek, golek. Cuba tengok saya. Saya kan pergi mengaji. Bila nak mengaji, ha, tu lagi teruk. Yang ni, teruk. Maka, saya minta maaf. Ada orang WhatsApp dengan saya dan kemudian sebelum saya jawab, dia hentam dulu. Dia kata, tak apalah ustaz, tak payah jawab lah. Saya tahulah ustaz akan kata, sabarlah, sabarlah, sabar. Loh. Dia tanya, kita yang kena marah. Tuan. Sabar tu apa? Kalaupun saya kata sabarlah, perkataan sabar tu Nabi kata, kalaulah dalam diri seseorang tak ada perkataan sabar, tak layak dia masuk syurga Allah Ta'ala. Tu sampai macam tu. Kesabaranlah yang dapat membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tenang. Ni. Kalaulah dulu kita dah buat perangai tak elok, ambil Al-Quran, kerana dalam Al-Quran ada hidayah, ada petunjuk, ada pedoman, ada macam-macam. Bacalah Al-Quran, insyaAllah dia mengajar kita kepada cahaya yang sangat-sangat terang. Ustaz, salah banyak ustaz saya. Semua orang banyak salah. Kami ustaz-ustaz ni pun banyak salah juga. Kadang pandai bercakap, bini di rumah tak pandai jaga. Kadang pandai bercakap, anak sendiri pun kami biar. Kadang pandai bercakap, teringin nak menikah 2-3. Sebab ramai orang berkenan. Yang berkenan tu pun satu perkara. Cuma 19 ke? Tak sampai lagi, baru 17. Tak, ya, tu. Jadi nak bagi tahu kita bahawa sebab tu hakikat Allah kata atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Hampa suruh orang lain buat baik, hampa tak buat baik. Esok duk tang mana? Dalam neraka jahanam. Siapa yang mula-mula masuk neraka jahanam sebelum anak masuk? Mak pak lah. Mak pak. Dek, hafal Quran. Mak, hafal lagu. Pak, kata kat anak dia. Dek, baca buku. Pak, baca WhatsApp. Ha. Naik kita besok. Jadi bahayanya kalau kita tak faham tentang itu. Tapi tak apa bila kita silap dapat hidayah dan kita minta pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala. Dan Al-Quran merupakan satu cahaya yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Kegelapan tu keluar habis semua, pergi kepada cahaya yang sangat-sangat sangat terang. Cahaya ni dia akan datang dalam keadaan orang yang, ustaz saya bukan tak mau berubah, saya nak berubah tapi hidayah tak main lagi. Ni laki dia kata. Laki dia kata. Saya kata, hang jangan lupa. Bini hang tu Allah dah hantar dah. Nama dia Hidayah. Itu pun tak pasal lagi kah? Manusia. Hidayah tak boleh tunggu. Hidayah dia kena cari. Petunjuk dan pedoman tak boleh tunggu. Semua kena cari. Cari ni. Ni yang kita duk cari ni. Sampai lah tak jumpa-jumpa kadang-kadang ni. Yang duk mengaji ni. Buku dah tukar dah tiga lah. Buku penuh. Tulis ni, kadang-kadang dia tak jumpa juga. Tak jumpa dari sudut ilmu, tapi jumpa dari sudut hidayah dan petunjuk, dah jumpa dah. Kasih sayang Allah dah dapat. So, yang ketiga tadi, kita ulang balik. Tolong. Ulama' kata, sebahagian ulama' perubatan kata, siapa sakit? Baca ayat ni.
ulang, 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 ulang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Niat dalam hati, ya Allah, kurnia akan aku kesembuhan kerana kau sebut dalam bahawa Al-Quran itu adalah syifa. Ya Allah, sembuhkan, sembuhkan. Ulang, ulang, ulang. Jadi zikrullah. Sebahagian ulama perubatan menyatakan sedemikian. Sebetulnya baca semua Quran. Masa sakit kena baca semua Quran. Tapi nampak macam muka kita je kan. Agak-agak muka kita dia tanya ayat berapa, ayat berapa. Dia suruh baca ayat gitu. Sebenarnya baca semua Quran. Tapi tak apalah, jadi ambil yang ini. Yeah? Dan ni, akhirnya yang keempat, tolong pilih jadi golongan yang pertama dan golongan yang kedua paling tidak. Kalau boleh kita nak wangi dalaman dan luaran. Wangi dan sedap. Paling tidaklah kita tak adalah wangi tapi tak busuk. Yang nombor dua tu kan. Tapi sedap. Dia kan. Nampak tak adalah muka berapa cantik. Laki tengok berlemoy bini aku. Tahu berlemoy? Kan? Comot, comot. Kan comot aja, berlemoy aja. Tapi dia masak, Allah Rabbi. Nasi goreng campak-campak aja, Chef Wan pun kalah. Tu. Nampak tak wangi kat dia, tak wangi. Memang tak wangi. Okay. Ada orang lalu dah wangi dah. Semerbak harum. Kemudian dia masak pun lagi sedap. Lebih kurang macam tu. Paling tidak jadi hak nombor dua lah. Mandi pun pakai sabun cat kapah aja. Yang warna hijau, warna oranye tu kan. Saya kat kampung dulu itu je, daripada kepala sampai kaki. Besar sampai sekarang. Iya kan? Mana dia mati pun, itulah keadaannya. Habis semua, basuh baju pun pakai yang tu, basuh badan pun pakai yang tu. Miskin buat macam mana? Okay? Baik. Berus tak pakai. Berus badan tak pakai. Pakai sabun. Kan sabut yang bahagian dalam tu kan, gosok-gosok, merah kulit kita sebab pakai sabut ni pasal. Jadi kita paling berusaha lah untuk dapat yang pertama, tapi kadang-kadang kita gagal lah nak dapat dua serentak. Paling tidaklah dapatlah golongan yang kedua. Hindarkan diri daripada terjadi golongan yang rugi yang berada di golongan ketiga dan keempat. Wallahu a'lam. Insya-Allah kejap aja. Kalau nak mengaji, bukannya lama. Kan? Kadang-kadang sekarang, habis kuliah sekarang, sembang lagi lama pada kuliah. Sungguh. Okey, wallahu'alam. Ada apa persoalan? Tak ada. Baik. Mengaji. Yang pertama, mengaji makhraj tak betul, tajwid tak betul, panjang pendek tak betul, orang dengung dia tak dengung dan sebagainya lah. Maka apa hukumnya? Hukumnya yang pertama ada dua. Yang pertama lah. Pertama, kalau dia baca tu tak mampu baca dengan betul tapi dia sedang belajar, maka hukumnya pahalanya besar, besar gandaan pahala. Tapi kalau dia tu tahu dia baca tak betul tapi tak belajar dan tidak berusaha untuk belajar, maka bacaan dia tu jadi dosa kepada dia. Sebab tu sementara waktu saya katakan pada orang yang tak pandai Quran ni, banyak soalan pada saya. Awak belajar tak sekarang? Tak. Jadi agak-agak bila nak belajar? Itulah tengah tunggu hidayah. Sedangkan dia sendiri pun nama hidayah. Kan? Jadi saya kata akak macam ni, akak baca Quran sekarang jangan baca dalam bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Ambil terjemahan di dalamnya supaya terjemahan itu memberi kesedaran dalam hati kita, kepentingan ilmu, kepentingan hidayah, petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka, tapi dia wajib kena belajar. Tak kisahlah awak masuk universiti ke, awak pergi mengaji di surau ke, awak panggil ustazah datang rumah ke, awak mengaji dengan kawan ke, janji teringin nak belajar. Belajar. Ataupun paling kurang rujuklah dengan Al-Ulamatul Google ataupun Syekhul FB wa Syekhul Instagram. Itu lebih kurang macam tu. Dengan merujuk di situ dan sesekali telefon ustaz dan ustazah, tanya ustaz, ustazah betul tak kalau saya baca macam ni. Okay. Maka jangan jadikan halangan. Tak apalah dalam bahasa Arab tak boleh baca sebab kita tak mengaji, tapi sementara tu ambil pemahaman daripada terjemahannya. Wallahu a'lam.
Habis. Okey, moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kami di tahun yang lalu ya Allah. Jadikan tahun ini tahun yang penuh barakah dan rahmat bagi kehidupan kami ya Allah. Hindari segala musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hampirkan kami dengan Al-Quranmu ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai penyembuh dalam kehidupan dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, dampingi kami Al-Quran di dunia dan juga di akhirat nanti ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.